Keri TV, belajar sambil bermain. Halo, ketemu lagi sama Stella. Stella, la Stella. Apa kabar teman-teman semuanya? Tentunya baik-baik dan sehat-sehat bukan? Stella juga, hari ini senang banget. And kepingin buat sesuatu yang seperti rumah, ada halamannya dan juga... Apa ya teman-teman? Tadi Stella udah siapkan. Tada! Keri Cookie House. Kalau dilihat di sini ada apaan ya teman-teman? Ini ada Keri, ada Kevin dan juga Ellie. Lalu ada rumah. Ah, penasaran ya? Mari cepat-cepat kita buka saja kotaknya. Alas, bahan-bahan untuk membuat rumah, gula bubuk, putih telur bubuk dan tentunya hiasan-hiasan. Siapkan dulu mangkuk. Lalu gula bubuk. Masukkan gula bubuknya. Lalala, senangnya. Kemudian putih telur bubuk. Masukkan air sedikit. Gunakan sendok untuk mengaduk. Diaduk-aduk, diaduk-aduk gulanya, diaduk-aduk. Stella sedang mengaduk gula bubuk dan putih telur bubuk. Ini sebagai bahan untuk melekatkan bagian-bagian rumahnya teman-teman. Bisa dilihat teman-teman. Sepertinya Stella berhasil. Lalu, oh iya, tadi di dalam boxnya juga ada ini teman-teman. Ini untuk memasukkan adonan icingnya. Oh ya teman-teman, karena Stella akan membuat rumah yang dengan halaman yang luas. Jadi Stella sudah mempersiapkan alas yang lebih besar. Lalu pakai alas yang tadi sudah diberikan. Letakkan di atasnya. Pasti indah sekali rumahnya. Dan tentunya Stella sekarang akan membuat rumahnya dulu. Tidak ada bau stroberi teman-teman, tapi warnanya sangat cantik seperti stroberi. Mari kita lihat satu-satu. Oh, ini udah ada bentuk rumah. Kalau ini semua sudah tersedia, sekarang kita ambil tadi bahan icing yang sudah kita buat. Lalu Stella akan membuat sisi sampingnya terlebih dahulu. Tempel juga. Ini sedikit lama teman-teman, jadi harus tunggu. Bagian dalamnya juga. Sisi depan sampingnya ini juga sama. Ditempel. Sepertinya ini akan membentuk sebuah rumah. Oh ya teman-teman, ingat ya, sebelum membuat kue harus mencuci tangan yang bersih. Jadi, kue yang kita buat pun menjadi bersih dan higienis. Setelah isinya benar-benar mengental dan membeku, baru kita pasang atapnya. Sekarang bagian atapnya juga sama. Sekarang saatnya menempel atap. Satu, dua, tiga. Kenapa bentuknya tidak sama teman-teman? Tunggu sebentar. Ya, ini juga harus tunggu 5 menit teman-teman ya. Memang sedikit agak lama karena harus benar-benar kuat. Seperti rumah juga teman-teman, kita harus membuat rumah yang sangat kuat sehingga orang-orang di dalamnya menjadi aman. Teman-teman, 5 menit berlalu. Sudah mengeras dan rumahnya sudah kokoh, teman-teman. Kemudian sekarang bisa mulai mendekorasi, menghias. Sekarang Stella mulai menghias ya. Ada permen, ada coklat, jelly. Sekarang Stella akan mulai menghias, tentunya dengan icing. Mau buat pintunya terlebih dahulu.
Stop, stop. Tidak bisa teman-teman, ini nanti dulu aja. Sekarang untuk bagian atapnya mau dibuat apa ya teman-teman? Udah, tinggalkan saja pintunya. Mari kita buat gentingnya. Cookie House selesai. Sekarang Stella mau membuat halaman. Jadi Stella sudah menyiapkan, tada, kue Castella berasa green tea. Jadi warnanya hijau, bisa buat pengganti rumput teman-teman. Tidak sabar kan? Baiklah, akan Stella pasang sekarang. Dan bagaimana teman-teman? Akhirnya sudah selesai membuat cookie house. Ada halaman, ini dari Castella. Tadi yang Stella udah becek-becek begini. Terus ada pagarnya dari Pepero. Kalau dilihat sebelah sini, coba lihat teman-teman. Ada bintang-bintang yang sudah Stella tempelkan tadi pakai icing. Dan juga ini pentolan-pentolan coklatnya teman-teman. Dan juga kalau dilihat di sisi sebelah sini, ada Stella taburkan sparkling yang berwarna-warni seperti rainbow, juga ada jelly. Ini ada meses tadi yang warna merah untuk hiasan di depan rumahnya. Bagaimana rumahnya? Benar-benar sangat indah seperti rumah impian bukan teman-teman? Sekarang waktunya makan teman-teman. Tapi sayang banget ya, gimana nih? Makan atau enggak? Makan atau enggak? Stella makan pagarnya dulu deh. Enaknya teman-teman. Sekarang Stella mau makan ininya. Tapi gimana ya makannya? Rasanya enak teman-teman. Enak sekali. Jelinya juga enak teman-teman. Tapi sebelum Stella memakan semuanya ini, cepat panggil teman-teman ya. Oh, tapi sampai ketemu lagi tentunya hanya di Keri TV Indonesia. Bye-bye. Keri, Kevin, Ellie, cepat kesini.